Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Fakta Lengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi di office store HSR yang ada di Jawa Tengah, ya kan? Ini ada di Kota Salatiga. Nah, ini Zurich Rider Salatiga, lokasinya ada di sini. Bagi kalian warga Jawa Tengah, Semarang sekitarnya, Salatiga, terutama bisa langsung datang aja merapat ke sini. Oke? Kali ini gue di sini akan bikin satu video rekomendasi velg buat teman-teman. Jadi di sini ada beberapa velg yang memang konsepnya, temanya yang kita usung itu adalah racing. Nah, kebetulan yang akan gue review kali ini adalah Ring 15 model racing dari HSR Wheel. Oke? Tonton sampai habis dan kalian bisa komentar di bawah mana yang paling cocok buat mobil kalian. Oke? Jangan lupa 150.000 subscriber kita bakal bagiin 2 set velg gratis. Gratis. Let's go. Oke, untuk model racing dari HSR Wheel yang pertama ini gue udah siapin, ini adalah HSR Takasaki dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 40. Nah, untuk modelnya ini modelnya kalau bisa kita bilang sporty. Nah, lebih mengarah ke model-model rally look. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil-mobil dengan PCD 400 dan 414, ya kayak Brio, Agya, Jazz, Yaris, Avanza Lama, dan lain-lain lah pokoknya lah. Punya konsepnya mau bikinnya ala-ala rally look, ini bisa menjadi pilihan buat kalian ya. Takasaki ini ya, dia modelnya udah rally banget, jadi dia kayak di tengah-tengah. Terus di, apa namanya, dia punya banyak, apa nih namanya nih, palang. Tapi dia tetap rata. Ya, jadi si palangnya ini tidak keluar, tidak menonjol, ya kan? Nah, si Takasaki sendiri ini memiliki warna silver, jadi lebih apa ya, lebih ngedorong lah ya, jadi lebih support dengan tampilan rally look. Sebenarnya kalau rally look itu dia lebih kompon apa? Lebih prefer tuh ke warna-warna yang solid ya, kayak putih, silver, hitam. Nah, itu masuk banget untuk tampilan rally look. Oke, kita masih punya velg selanjutnya. Ini dia. Nah, untuk selanjutnya ini gue udah siapin, ini adalah HSR Zico dengan spesifikasi ring 15, lebar 7 dengan offsetnya 42. Nah, buat kalian yang kemarin nanyain single PCD-nya mana bang? Ini merupakan salah satu line up single PCD dari HSR tuh. Dia hanya available di lobak 4x100. Kalau untuk modelnya, ya udah pasti kan kita dari awal ujungnya udah racing ya, jadi modelnya udah racing banget. Yang gue suka itu dari bagian lipsnya tuh dia semacam kayak ada groove-nya di sini tuh, dan ini detailnya sangat rapi banget menurut gue ya. Terus yang kedua, warna, gue sangat suka warnanya, ini titanium gold. Jadi warnanya itu beda dari yang lain gitu loh, masa velg itu aja warnanya hitam silver abu-abu. Ayo dong, harus berani berekspresi. Sama halnya seperti gue pakein velg gue warna biru gitu kan. Cuman kayaknya nih warna ini juga cukup menarik nih untuk Brio kuning nih ya. Nah, buat teman-teman yang punya city car dengan PCD 4x100, velg HSR Zico ini bisa menjadi velg jawaban atas doa-doa kalian. Hah, asik ya, keren banget ya. Nah, Zico sendiri ini juga dia ada di beberapa varian warna. Gue lupa warna apa aja, kalian langsung datang aja ke official store terdekat. Kalau kalian ada di sekitar Jawa Tengah, kalian bisa ke Salatiga. Tempatnya di Zurich Rider Salatiga, ini ada alamatnya di bawah sini. Oke? Nah, selanjutnya gue mau kasih lihat pilihan velg selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini gue punya HSR Point dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 7, dengan offsetnya adalah 35. Wah, ini offsetnya agak berbeda dari velg-velg yang lain nih. Biasanya 42, 40, ini 35 nih. Agak sedikit keluar. Tapi ini kayaknya masuk nih. Untuk Brio bagian belakang kayaknya rata deh kayaknya ya. Ntar deh kita cobain ya. Nah, kalau modelnya sendiri si HSR Point ini memiliki 6 palang. Yang dimana kita memang udah jelas lah, judulnya aja udah sporty kan. Berarti velg-velg yang gua kasih itu harus genrenya tuh sporty gitu kan, harus racing genrenya. Nah, ini dia kebetulan double PCD di 400 dan 414. Jadi ya teman-teman,
kalau mau tampilan mobilnya berubah, lebih sporty, lebih racing, bisa pakai velg ini, Aster Point. Nah, supaya tampilannya lebih sporty lagi, lebih racing lagi, kalian bisa pakai bannya juga yang semi slick. Contohnya kalau kita tuh punya ada Accelera 651 Sport. Itu kebetulan ban yang gue pakai untuk di Obri. Kalian bisa pakai 651 Sport dengan velg tampilan seperti ini, gue yakin, gue jamin mobil kalian tampilannya pasti lebih racing banget. Ya, apalagi kalau misalkan pakai Brio gitu kan, ganti lower kitnya supaya dia lebih fitment, lebih ceper. Manis banget deh. Lu mau bawa jalan enak, lu mau bawa nongkrong pasti enak ya. Ela ini mah orang pasti kalau ngeliat mobil itu, wih, cakep fitmentnya. Wih, bagus fitmentnya. Wih, nggak ada lawan. Nah, kurang lebih begitulah ekspresi orang-orang di jalan ya. Kalau ngeliat mobil lu pakai velg HSR Point ini. Ya udah, gue masih punya dua lagi nih. Ini sekarang gue kasih lihat yang selanjutnya. Selanjutnya ini udah gue siapin, ini adalah HSR Kamikaze dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5. Lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Pas banget ini untuk Brio Agya nih ya kan. Jazz masuk banget nih. Bang, kok Jazz pakai ring 15 ya? Biasanya kalau teman-teman Jazz yang dia modifikasinya mau street racing itu pakai ring 15. Pakai ring 15, ganti coilover atau ganti lower kit, diceperin, pakai bannya ban yang semi slick, nggak ada lawan, pasti keren banget deh, ya gitu. Jadi ini HSR Kamikaze bisa menjadi pilihan kalian juga. Nah, untuk modelnya sendiri dia itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 10 palang, yang masing-masing itu kayak dua palang itu agak-agak rapet gitu ya. Ini antara satu sama sini rapet, ini agak ada jarak sedikit. Ya untuk modelnya nggak usah drag bin lagi lah, apalagi ditambah dengan dop HSR yang warna silver ini, jadi lebih nyala banget ya. Tinggal kalian pakein bautnya, ambil yang warna silver juga, jadi masuk nih kombinasi antara dop silver dengan bautnya yang warna silver. Ya ya, bannya pakai semi slick pastinya. Nah, untuk warnanya sendiri ini juga warnanya beda dari yang lain. Ini warnanya tuh dia lebih ke warna gold, lebih ke gold ya. Jadi udah saatnya lah tampil beda gitu loh. Masa sih mobil modifnya gitu-gitu doang gitu kan, velgnya warna hitam lagi, black polish lagi, ini lagi gitu. Harus berwarna, ya kan? Seperti kata pepatah bilang, jika hidupmu kurang berwarna, warnai sendiri. Hah, contohnya adalah dengan ini. Kita bisa ganti velg dengan warna gold ini. Jadi hidup kalian tuh lebih berwarna. Nah, kalau kalian udah ganti velg ini, gue berani jamin. Kalau lu keluar mobil nih, lagi parkir kan, cus, lu keluar mobil, pasti lu nengok belakang dulu. Beuh, velg gue cakep juga ya. Pasti seperti itu. Ada yang pernah ngalamin gak kayak gitu? Kalau gue sih jangan ditanya, sering. Tiap saat gue parkir, gue pasti nengok lagi. Duh, si Obri, ganteng. Oke, gue masih punya satu velg terakhir buat kalian. Kalau masih belum puas, ini dia. Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Accelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Accelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Accelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Accelera. Gue tunggu ya. Ini yang terakhir. Walaupun ini velg rekomendasi gue yang terakhir, bukan berarti ini yang paling jelek. Tapi malah menurut gue ini adalah desain yang memiliki peran penting bagi HSR Wheel di per-racingan ya. Ini adalah velg pertama juga yang gue pakein di Obri. Ini adalah HSR Gymkhana, dia itu masuk dalam Barocco series dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42.
ya. Gua sampai detik ini pun juga masih ada velg ini, tapi sudah berubah warna. Kalau saat ini tuh warnanya kalau nggak salah gue cat jadi warna biru muda. Nah, si Gymkhana Boroko series ini dia memang udah sporty banget deh modelnya tuh, ya. Nah, yang gue suka itu adalah dari palangnya itu. Jadi dia dari lurus terus nikuk ke dalam. Jadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya dia dari sini tuh langsung ke palang gitu kan. Nah, langsung ke lips gitu kan palangnya. Kalau ini enggak. Jadi dia ada gitu, ada tikungannya gitu kan. Udah gitu di bagian lips dalamnya sini tuh ada groove-groove yang benar-benar kayak tuk-tuk-tuk gitu kan, segaris-garis gini. Ini membuat tampilan mobil tuh sporty, racing, tapi masih apa ya, masih bisa dibilang tuh kayak anak remaja banget gitu loh. Kalau menurut gue ya, desain velgnya tuh kayak anak remaja banget, liar gitu loh ya kan, nakal gitu desainnya. Makanya gue suka banget. Nah, untuk kali ini yang gue bawa ini adalah warna semi matte grey. Ini yang warna grey-nya, tapi Boroko series itu juga ada berbagai pilihan warna. Ada yang putih juga ya, putih ada kayaknya, nggak ada deh. Hitam merah, terus ada beberapa pilihan deh. Kalian langsung datang aja deh ke office terdekat. Kalau misalnya kalian di Jawa Tengah, langsung aja ke Salatiga nih, ada alamatnya di bawah sini, langsung datang, langsung fitting. Ya, ingat, kalau ganti velg itu harus fitting dulu. Jadi ketika kalian milih-milih, itu benar-benar sudah sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian. Dan yang pastinya sudah cocok banget dengan mobil yang kalian pakai. Dari 5 model tadi, mana yang menurut kalian paling keren? Ingat ya, kalau modifikasi itu bukan perkara benar atau salah, keren atau jelek. Ya, tapi balik lagi, selera dan modifikasi. Selera dan kebutuhan. Selera tiap orang pasti berbeda. Kebutuhan tiap orang juga pasti berbeda. So, kita nggak bisa sama ratain selera dan kebutuhan kita dengan orang lain. So, itu dia alasan kenapa HSR mengeluarkan banyak sekali model yang bisa kalian sukai. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman di Jawa Tengah mampir ke Zurich Rider Salatiga karena pasti banyak banget program-programnya di sini. Ini ada alamatnya di bawah sini. Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat ASR. Selamat malam.